Pejabat Bupati Penajam Pasar Utara Makmur Marbun mengungkapkan, anggaran pembuatan sumur bor berasal dari bantuan pemerintah provinsi yang dimulai bulan Juni lalu. Bantuan sumur bor di Desa Sumbersari direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus pertanian. Kan tahu yang Pak Kadis yang di Sumbersari. Jadi sumur itu udah jalan. Nah, sekarang pengelolanya yang perlu segera. Karena kan ada listriknya kan besar itu. Pengelolanya itu. Kemarin saya minta apakah Bumdes? Enggak bilang jangan nanti lama-lama menjadi rongsokan semua. Kalau Bumdes sanggup belum? Saya minta ke Pak Kadis. Kadisnya kemarin kan Kadisnya kan saya bawa ke Jakarta kemarin. Kemarin kan Jakarta saya MOU dengan Korea kan, smart farming. Ada di desa itu. Nah, saya bawa dia kemarin, saya minta dia harus dipikirkan kalau nanti dia itu nggak bisa membayar listriknya, kan itu besar, terus kemana? Apakah mau diambil alih oleh PDAM? Saya udah kasih pilihan ke dia. Itu murni untuk lahan pertanian aja? Pertanian dengan untuk masyarakat. Kalau untuk pipanisasi gimana? Pipanisasi mana? Nah, pipanisasi masuk. Nah, itu persoalannya. Sekarang sudah ada nih. Ada di situ datang orang, ambil air ke situ. Kan nggak ini dong. Nggak fair. Makanya saya bilang, kalau itu diambil oleh Bumdes, boleh melakukan pipanisasi. Tapi mungkin dia agak bingung. Makanya kalau bisa masuk ke, dia ambil PDAM. Nanti untuk masuk pipanisasi, tapi kan tujuannya kemarin itu untuk mengairi sawah, tapi untuk dipakai lagi untuk rumah tangga. Nah, sekarang dikaji, kan harus dikaji. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara akan membantu pemasangan jaringan pipa dari sumur bor ke setiap rumah warga. Amel, Balikpapan TV.